Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang alhamdulillah kita bisa update lagi nih. Sekarang ini perdana saya buat lagi di Pasar Anyar ya. Setelah beberapa pertimbangan yang saya pikir memang banyaknya permintaan dari beberapa sahabat-sahabat yang tinggal di radius Pasar Anyar ya, sehingga saya harus mengupdate salah satu lapak yang ada di sini ya, itu di lapaknya Pak Ajolil, karena kebetulan memang insyaallah nanti ke depannya kita akan update terus beberapa koleksi beliau. Dan yang menarik di sini khusus teman-teman yang nyari monel, kemarin kan ada beberapa yang nanya monel untuk ringnya ya, baik itu yang ukuran kecil atau ukuran gede. Nah, dari dulu sampai sekarang itu Pak Ajolil itu selalu konsisten untuk menyiapkan beberapa jenis monel buatan Garut ya Pak ya? Garut. Nah, made in Garut. Mau lihat seperti apa hasil karyanya atau hasil kerjanya, karena udah lebih rapi. Nih, tuh. Nanti kita akan keluarkan sambil kita liatin batunya Pak Haji. Pak Haji gimana, sehat Pak Haji? Alhamdulillah ya. Kita bisa update lagi nih Pak Haji sekarang ya. Wih, makin bisa banyak. Kawin doang. Oh, subhanallah, coba itu. Ini kan banyak nanya model nih ke saya Pak Haji. Ya. Ini kita jual satuan apa kodian nih? Satuan bisa, kodian. Oke, siap. Ini kita coba lihat dulu ya satu-satu biar teman-teman lihat cara kerjanya ya. Nih sebentar. Ini dia monel buatan Garut. Tuh, ada yang di dop juga ya Pak Haji? Ya, hampir semua di dop. Hampir semuanya di dop. Nah, umumnya kita di sini tuh kalau kita jual satuan berapaan Pak Haji? Paling murahnya 50. Ya. Paling murah ya, yang kecil tapi ya. Oke. Okay. 60 75. Oke, 75 ya yang gedenya. Standar, udah pada tahu. Oh, siap. Nih, teman-teman bisa lihat. Biasa kan 25. Ya. Cakep ini. Ini berapa nih masuk ini? Kalau itu ya harga emas itu. Eceran 50. Oke, okay, eceran. Nah, kalau kodian nih. Kalau kodian mah ya sekitar 800. 800. Oke, okay, siap nih. Untuk teman-teman yang pengen kodian, kita bisa kasih, karena memang ini jarang ya Pak Haji ya. Saya keliling di beberapa lapak itu jarang sekali yang punya monel Garut, dan nah, ternyata yang kita bisa. Oh, yang lebih kecil juga ada ya. Tuh, ready semua dari yang kecil sampai yang gede. Yang jelasnya kita jual per kodian juga. Yang kecil 800 ya? Yang gede? Yang gede yang 1 juta setengah. 1,5. Oke, siap. Ini 800 per kodi. Ya. Sedang 1,2. Yang sedang ya, 1,2. Ini kan yang gede banget nih hitungannya. Ya, itu masih sedang. Oh, ini masih sedang. Oh. Ada yang lebih gede. Ini yang 1,2. Oke, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau satuan monggo, mau kodian juga bebas, karena kebetulan kita stoknya banyak ya. Ini yang kecilnya. Nah, ini ternyata ukuran sedang nih. Eh, mama ini kayak pandan. Nih, tuh ukuran pandan. Kalau ini kita kasih kodian atau 1,5 ya? 1,5 ya. Nih teman-teman kalau mau ini ada. Nah, satuan 100.000, kalau kodian itu 1,5, berarti isinya 20 ya. Iya, 20. 21 kodi kan 20 piece tuh. Bawahan ini ada. Oh, ini masih di bawahnya dia. Oh, di bawahnya dia dikit. Kalau ini kan sedang nih jatuhnya nih. Kalau ini pas di bawahnya yang ini. Ya. Ini dia nih. Ini berapa dia? 1,2. Ya. 1,2 buat kodian. Kalau eceran nah 75. 75 ya. Eceran 75. Ini 100, ini 75. Nah, ini bisa 75, bisa 65. Tapi harga yang kita berikan itu untuk satuan itu udah dipasangin berarti ya? Iya, dipasang. Udah include pasang ya? Oh, tinggal pakai. Kalau model handmade itu kan puas pakai lah. Benar. Awet. Enggak perlu dicuci, enggak perlu diapa ya. Iya, tahu alpaka itu kan luntur ya kan. Ini juga udah pusem. Ya, benar. Kalau benar-benar awet lah ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini beda-beda. Sekali beli awet lah pokoknya. Iya. Ini yang ukuran pandan bisa ya kan, batu-batu motif itu atau batu. Ukuran dari segitu sampai yang kecil sekali segede kacang kendale. Ada juga ya. Nah, ini contoh kan tadi yang ini yang paling kecil nih, ini yang sedang. Ini yang sampai segede gini. Oh, ya. Nih coba nih. Oh yang iya nih. Gini. Oh iya, itu yang bajing ya. Ini yang bajing. Bajing itu kan bukan bajing numpang kayak watang batang. Itu kan bajing mangkok. Oh, mangkok. Iya, mangkok. Makanya mewah juga kelihatan, iya. Ini kayak perak ya. Kalau bajing biasa kan
ya, numpang ini doang numpang, ya numpang. Kalau ini benar-benar ngikat ya. Oke, jadi ukuran dari ukuran sekecil ini sampai ukuran segede ini nih ready nih. Tuh. Siap. Ntar mana nih? Oh di sini ya. Maaf. Tuh, oke. Itu sudah kita perlihatkan ringnya. Yang jelasnya Pak Haji itu lengkap ya. Untuk ringnya ada, untuk batu akiknya juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa batu akik yang ada di sini, termasuk permata-permata yang bisa jadi referensi buat teman-teman nih. Mana nih? Kita mulai dulu. Ini juga ada nih. Nih. Ini titanium udah kayaknya ringnya? Titanium. Oke, rata-rata sudah ring titanium nih. Jenis batunya beda-beda. Beda. Tuh, kalau ini kayaknya alpaka chrome. Iya. Biar agak jadi gede dasar saya. Oh, iya iya benar. Iya 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 betul. Untuk estimasi harganya biasanya kita kasih berapa nih pasarnya, Pak Ji? Yang iya yang gini. Yang model-model itu paling 100. Oke, ini 100.000. Iya, betul. Mulai harga 100 sampai 150. Dari 100 sampai 150.000 ya, paling murah 100 tinggal pakai. Nah, warnanya juga tinggal pilih mau yang mana nih, tuh. Jenisnya beda-beda ya. Ini kayak kecubung, ametis tuh. Cutting bawah. Nah, ringnya alpaka, alpaka chrome. Ini miripnya cengkaler. Ini ada merah siam. Siam ya benar ya Pak Ji? Iya. Nah, ini alpaka super ini mah. Ya. Ya. Ini alpaka super nih. Ini keluarnya super. Oh, siap. Nih, kita akan liput, kita bikin beberapa liputan biar lebih rapi ya. Ini ada juga kita biduri bulan. Ini biduri bulan ada. Ada safir ini ya, black safir ya maksudnya? Iya. Black safir tuh. Ada orang yang ngapain dia sebelum saya sama-sama saling berusaha. Iya, bismillah. Ngapain dia itu? Ya, sama saya lah. Kemarin gitu kan? Hah? Iya, masing-masing ya. Masing-masing pengen. Ini ada ruby. Banyak sekarang Pak Ji antrian asli, sayanya tinggal nolak-nolak aja mukanya. Enggak semuanya saya ambil. Iya, di sini misalnya kena orang lain gitu. Tuh, ini cakep nih. Ini apa sih, aquamarine ya maksudnya? Apa topaz? Oh ya, blue topaz. Ring alpaka. Tinggal pilih aja nih, banyak banget pilihannya nih. Ini Kalimaya maksudnya. Kalimaya ada, Kalimaya Australia ada, Kalimaya Afrika. Oke, ada Australia, ada Afrika. Oke, teman-teman. Ada juga Banten. Kita siapin pokoknya pilihan. Ih, ada pandan juga nih. Kecil-kecil dia pakai monel nih, tuh. Pandan yang pakai monel ada di dalam ter belakang. Siap. Ini pandan ini kan sebenarnya ringnya udah monel nih. Kita kasih berapa nih? Iya, paling 150. Nah, nih teman-teman. Udah gitu pakai monel lagi ya. Enggak bakal luntur ini. Seumur hidup dipakai udah enggak luntur. Ganti lagi. Ah, lumayan ya kan. Nih juga pakai monel. Betul. Ini ametis ya maksudnya? Iya, ametis. Monel juga. Nah, ini jenis entah jamrut ya kalau enggak salah ya. Nah, jamrut. Kalimantan tuh seratnya teman-teman bisa lihat. Ini titanium. Ya benar. Oke. Jadi tadi kita sudah. Oh ini ada pusar bumi nih. Ini teman-teman yang nyari pusar bumi. Ringnya udah monel lagi nih tuh pusar bumi. Pokoknya saya mah semua khas monel. Pusar bumi ringnya sudah monel. Ini dare kayaknya. Dare. Dare. Yuk, Aceh lah.
Oh Aceh, ini GF Aceh, Monel juga ringnya. Ini pusar bumi lagi nih, warna putihnya nih, banyak banget pilihannya nih. Nih, warna putihnya nih, tuh. Ah ini Monel nih, Monel di dop lagi ya. Rata-rata di dop nih, tuh, sampai ke atas-atas nih pusar buminya nih tuh. Yang nyari pusar bumi di lapaknya Pak Haji banyak banget nih. Di sini ada Dario, oh, ini Junder ya, Junder Rajat. Junder ada, Monel juga. Ini di sini berapa? Sama. Antara 100 150 ya. Oke, 150. Ini ada teratai. Iya, betul. Tinggal disesuaikan aja sama jarinya ya, ukuran jarinya. Junder ada, Junder, Junjun Derajat ada. Ini titanium nih mah, titanium chrome ya? Iya, titanium. Oke. Ini batu motif kayak bentuk hati, ringnya Monel juga. Mana lagi nih, kita lihat nih. Ini motif-motif nih ada. Awas Pak Ji, pelan-pelan Pak Ji. Hai. Tuh, dari itu dari ujung ke ujung ya. Nah, ini kita bikin part pertama nih. Kalau teman-teman mau ke sini nomor yang bisa dihubungin berapa Pak Ji? 085 322 69 15 29. Itu bisa telepon atau WA ya? Itu juga telepon. Oh, oke, okay. Itu teman-teman. Siap. Iya. Oke. Triple 2 69. Iya betul. 15 29. Ya. Betul, yang tadi sama itu, udah sama. Oke, jadi teman-teman tinggal langsung merapat aja ya. Nanti kita bikin part kedua. Yang di sini sudah nih Pak Ji. Nanti kita bikin yang di situ. Ini sudah biar rapi. Karena kalau semuanya kita liputin ya orang yang nonton bingung. Mendingan kita pisah-pisah. Ini tadi udah ringnya udah ada sama ini. Udah kita ambil semua tuh, kalung juga ada, liontin. Kita bikin liputan yang kedua nih. Biar teman-teman bisa lihat koleksi-koleksi yang ada di lapak Pak Haji Pasar Anyar. Nah, ada cangklong-cangklong, anu itu ya, tulang ya? Tulang. Tulang. Ya. Oke, sahabat yang kita bikin lagi untuk part kedua ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nambah koleksi langsung merapat ke sini, kan di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Sampai ketemu lagi di rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di pandan nih. Tuh, pandan kita banyak tuh. Ini pandan dulu, aku sebelum ini. Mana?